Sahabat Kompas.com, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Tuhan menakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Dudung mengatakan, Jokowi tak pernah menjelek-jelekan seseorang selama bertemu dan berbicara langsung dengannya. Dudung menyebut Tuhan menakdirkan Jokowi sebagai presiden karena memiliki hati yang bersih. Dudung juga mengingatkan kepada orang-orang agar memiliki hati, ucapan, dan pemikiran yang bersih. Di sisi lain, Dudung juga membahas mengenai Rizik Syihab dan Bahar Smith. Dudung pun mengandaikan apabila kepulangan Rizik dari Arab Saudi kala itu tidak macam-macam setibanya di Indonesia. Dudung juga mengatakan bahwa seseorang yang berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan juga. Namun sebaliknya, jika berbuat jelek kepada orang, maka akan mendapat balasan yang buruk pula. Dudung mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam diri seseorang, sebenarnya identik dengan apa yang orang itu perbuat kepada orang lain. We'll be right back.